Oke, assalamualaikum, gengs. Dan hari ini gua akan mengkongsi video macam mana buat nih dia punya Chrome dia ada garis-garis. Oke. Nah, ini kita cat ini aku akan buka untuk nggak berisikan atas nih dan buat garis-garis ya, guys. Buat garis-garis. Oke. Gengs, kita sudah buka dia punya Chrome nih. Nah, ini bagian Chrome ini alah senang dia buka nih. Oke. Mula-mula kita buka handle. Lepas tu buka handle, kita buka screw meter. Kemudian screw Chrome tinggi yang segitiga tu. Sudah tu kita buka kunci. Lepas tu kita akan angkat dia nih. Angkat naik. Oke. Oke, project kita hari ini kita masih PKP. Kita masih PKP tidak dapat ride. Ya, hari ini hari Minggu. Hari ini hari Minggu. Oke. Kita project buat dila, guys. Oke. Stay tune kita mana kita buat garisan dan macam mana kita bagi dia kilat. Oke. Ini adalah permulaannya, guys. Permulaan, guys. Nampak garis-garisnya, guys. Oke. Ini adalah permulaan. Ya, kita stand dulu kita punya kamera. Kita bagi anda lihat macam mana cara untuk kita guna grain nih, tapi yang guna grain yang kertas pasir, guys. Oke. Ya, gunakan kertas pasir nih. Satu lagi trik dia menggosoknya jangan begini ya. Kita tolak saja, just tolak saja, just tolak ke atas. Oke, sini sudah nampak ya. Nampak sudah garis-garis. Oke. Lepas itu kita akan kemaskan lagi. Ini belum lagi siap. Ini masih ada kesan-kesan cat lagi. Kita mau bersihkan nih kuasan ini. Thank you.
beginilah hasilnya guys, setelah digosok dan dibuang cat. Oke, nah inilah hasilnya. Ini lepas ini kita akan polish lagi. Nah, polish lagi dia supaya nampak lagi cantik. Oke. Sudah siap begini, pas itu kita akan tembak clear. Sudah macam ni kita akan tembak clear supaya lagi dia nampak lagi keluar. Sudah cat. Okay geng, sudah siap kita pasang. Ini dia punya hasil tadi. Okay. Boleh lah guys, saya sudah mata memandang, nampak macam boleh lah.